بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa kemuliaan Al-Qur'an untuk kita. Kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ummatul Quran. Quran yang abadi, Quran yang suci. Dijamin tidak ada celah di dalamnya, tidak ada kesalahan, tidak ada kebatilan. Bahkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk makna, arti, isinya, tulisannya, halaman-halamannya, dan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Termasuk terjaga ahlul Qur'an. Bukan hanya Al-Quran sendiri yang terjaga, tetapi ahlul Quran pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu lindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Quran, akan dilindungi oleh Allah ahlul Quran dari siksa neraka jahannam. Artinya, kalau ada seorang ahlul Quran tapi masih berlaku dosa maksiat, dan seandainya dihukum oleh Allah untuk masuk neraka sementara untuk disucikan dan membersihkan dari dosa dan maksiat, neraka pun tidak akan mampu menghanguskan kulitnya dan tidak akan mampu membakar hatinya karena isinya Al-Quran. Banyak kelebihan Al-Quran untuk kita. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran, Suratul Fatihah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, Ayat Al-Kursi. Suratul Fatihah, kalau boleh saya artikan, dialog sama Allah, berdialog dengan Allah. Setiap satu ayat kita baca, Allah jawab kita. Makanya disunnahkan kalau kita baca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya. Setiap ayat henti, berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah SAW jika qara al-Fatihah kana yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah. Saking pelan-pelan dan bertahap-tahap membaca ayat-ayatnya suratul Fatihah. Menunjukkan beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan, karena dia sedang berdialog dengan Allah melalui bacaan suratul Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis itu hadis qudsi, qasamtu salata baini wa bain abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian. Dan yang dimaksud kata as-salat di hadis ini adalah suratul Fatihah.
Ternyata suratul Fatihah memiliki banyak nama. Disebutkan nama di antara lain Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, As-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, menyembuh segala penyakit, melindungi dari segala bahaya, gangguan, godaan, bahkan bisa menjadi ruqyah. Orang yang tidak fahami ruqyah dan sulit mencari orang yang meruqyahi, lebih baik kita ruqyah diri sendiri. Sering orang bertanya, saya tidak faham ayat-ayat ruqyah, cukup dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah mewakili semua ayat-ayat untuk meruqyah diri sendiri. Menjadi rutin dibaca, boleh jadi wirid. Setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid, keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu kiai, ustaz, habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silakan minum, kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Itu sungguh subhanallah. Al-Quran sebenarnya seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat, menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran menyembuh penyakit hanya berlaku bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berlaku. Dan banyak hadis yang menunjukkan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, ketika mengobati seorang kepala kampung yang sempat sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Kemudian faka'annama nashita min iqal, sambil dia sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka mencerita ketika mereka pulang ke Madinah bertemu Rasulullah SAW, mereka mencerita apa yang terjadi bersama orang kampung. Di antaranya kepala kampung yang sedang sakit dibacakan Al-Fatihah, dia sembuh. Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana wahai Abu Musa kamu tahu itu ruqyah? Itu menunjukkan Rasul setuju dengan perilaku Abu Musa Al-Ash'ari.